بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب لي لصدري ويسر لأمري وحلو الأقدام من لساني يفقه قولي الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala <coughs> dengan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih wanita Muslimah, fikhu, fikhu al-mar'atil Muslimah, yaitu kajian kitab yang ditulis oleh Syekh uh, Muhammad bin Sayyid Al-Khawli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita memudahkan semua aktivitas kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dan <tuh> dengan kita aktif menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. May yuridillahu bihi khairan fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan niscaya Allah akan memberikan pemahaman yang baik kepadanya dalam masalah agama. Alhamdulillah pemirsa semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Pada episode yang lalu kita sudah selesai membahas tentang jenis-jenis najis dan cara mensucikannya cara bersuci dari najis najis tersebut dan cara mensucikannya Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas yaitu masalah etika buang hajat dan uh, sunanul fitrah sunnah-sunnah yang merupakan fitrah dari manusia yang merupakan Bagian dari ajaran Islam, dan dia sejalan dengan fitrah dan tabiat manusia. Bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tentu kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita uh, akan melakukan yang namanya kodo hajat. Kodoh ya, hajat atau buang hajat, dan dalam Islam, etika itu adalah merupakan suatu yang sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat dipentingkan, tidak disepelekan. Karena itu, Islam mengajarkan etika hidup, Islam mengajarkan akhlak yang mulia, bahkan Rasulullah dalam satu hadisnya menegaskan. Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Bahasanya aku tidaklah diutus kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, menjadikan akhlak manusia yang sudah mulia menjadi lebih mulia. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau kelak Tempatnya di sorga adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara manusia. Karena itu dalam uh, <coughs> membuang hajat, maka penting bagi kita selaku orang yang mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Wa inna khulukin adim sungguh engkau itu wahai Muhammad adalah orang yang sangat-sangat mulia akhlaknya. Karena itu kita wajib mencontoh dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama dalam hal etika dan akhlak. Di antara yang diajarkan dalam Islam terkait dengan etika buang hajat yang pertama adalah tidak membawa benda apapun jika di benda tersebut terdapat nama Allah. Terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki banyak nama. Ya, di antaranya adalah 99 nama Allah. Salah satunya pun tidak boleh kita mungkin ada tertulis nama tersebut di baju, di topi, Ya, atau di e, cincin, atau di benda-benda lain, tidak boleh kita membawanya ke tempat kodo hajat, karena tempat kodo hajat itu adalah tempat yang tidak boleh dibawa ke situ. Nama Allah, karena itu bisa e, merupakan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Suci sementara Qadu Hajat itu adalah identik dengan, dengan tempat najis maka uh, itu adalah suatu yang tidak elok dan tidak baik tidak pantas kita membawa nama Allah yang tertulis di satu benda membawa benda yang ditulis, tertulis di benda tersebut uh, ada nama-nama Allah maka tidak pantas kita membawanya ke tempat Qadu Hajat. Kemudian di antara etika dan adab kita kodoh hajat adalah hendaknya kita menjauh dan menutupi diri agar tidak terlihat oleh manusia. Ya, tidak terlihat karena orang yang kodoh hajat itu biasanya adalah membuka aurat. <tuh> Maka jangan sampai aurat kita itu terlihat oleh manusia. Aurat itu wajib dijaga dan wajib ditutup, jangan sampai terlihat oleh manusia. Bahkan, jangan sampai ada orang yang mengumbar auratnya. Itu adalah sangat tercela dalam Islam, sangat ter terlarang, dan diharamkan dalam Islam. Orang yang mengumbar auratnya, orang yang telanjang, itu adalah sudah melakukan perbuatan dosa besar. Jadi, ini yang kedua: hendaklah menjauh dan menutupi diri agar tidak terlihat manusia. Kemudian, yang ketiga, ketika kita akan masuk tempat hajat, apakah namanya toilet atau WC, maka kita membaca doa. Ya, membaca doa, kodohajat di antaranya adalah membaca basmalah dan isti'adah yaitu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith dengan nama Allah ya Allah sungguh aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan selanjutnya kita ketika melakukan qadha hajat tidak mengeluarkan kata-kata apapun baik itu zikir ataupun lapas lain ya karena itu adalah suatu yang tidak elok kita eh, kodoh hajat sembari ngobrol sembari berbicara ya menjawab azan menjawab salam itu semuanya adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan saat kita kodoh hajat Kemudian di antara adab berikutnya adalah kita hendaklah saat qada hajat jangan menghadap kiblat maupun membelakanginya. Ya, kiblat adalah arah kita untuk berdoa kepada Allah. Kiblat adalah arah kita uh, <coughs> mendirikan salat. salat <coughs> kita wajib menghadap ke arah kiblat jadi kiblat adalah arah yang mulia bagi umat Islam, maka jangan sampai kita kotori, jangan sampai kita hinakan diri kita dengan menghadap kiblat atau membelakanginya saat qada hajat. Dan itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Idza jalasa ala hajatihi" yastakbil al Jika salah seorang dari kalian duduk untuk buang hajat, maka janganlah dia menghadap kiblat atau membelakanginya. <coughs> Kemudian adab e, dan etika kodoh hajat selanjutnya adalah kita saat kodoh hajat jangan sampai dilakukan di tempat orang berteduh. Jangan sampai kita kodoh hajat di jalan yang dilalui oleh manusia atau dilalui oleh makhluk yang lain. Atau eh, tempat yang biasa dijadikan orang untuk duduk-duduk, berbincang-bincang, ngobrol. Ini semuanya adalah tempat yang tidak boleh kita kodok hajat di situ karena itu adalah jelas mengganggu, itu adalah jelas membuat orang marah, itu jelas membuat permusuhan dan membuat orang mencaci maki dan melaknat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan, itta kulla inin. jauhi kalianlah hal-hal yang <clears throat> menjadikan orang melaknat kalian. Ya, jauhi kalianlah hal-hal yang membuat orang melaknat, mencela, memaki kita. Itu adalah jangan sampai uh, kita lakukan karena doa itu ya adalah senjata orang beriman ya. Kita tidak tahu bagaimana jika orang mendoakan yang buruk kepada kita dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh itu adalah merupakan e, merupakan suatu yang sangat e, buruk bagi kita. Kemudian tidak boleh kita buang air kecil, tidak boleh kencing di tempat pemandian umum yang airnya tidak mengalir. Karena kalau kita buang air di situ maka itu akan mengotori dan menajiskan tempat tersebut. <coughs> Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, la ya bulan ahadukum fi mustahimmihi thumma yatawadda fa inna amatal waswas minhu. Janganlah kalian kencing di tempat pemandian lantas dia beruduk di situ karena sebagian besar waswas -was itu adalah disebabkan perbuatan tersebut. Kemudian di antara adab dan etika kita qadha hajat juga adalah tidak berdiri saat buang air kecil ya. Tidak berdiri saat buang air kecil karena itu itu adalah suatu yang tidak bagus ya. melanggar etika dan kalau berdiri juga najisnya ya, najisnya bisa berceceran bisa terpercik ke celana ke kaki dan tempat-tempat lain yang tidak diharapkan terkena najis. Kemudian di antara adab dan akhlak kodoh hajat juga adalah kita wajib beristinja. Kita wajib bersuci sesudah melakukan kodoh hajat. Jangan sampai kita buang kotoran, buang kencing, namun kita tidak bersuci sesudah itu. Maka itu adalah sangat tercela dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada dua penghuni kuburan yang disiksa, ya. Dan salah satunya mengapa dia disiksa penghuni kuburan tersebut adalah karena dia tidak bersuci sesudah kodo hajat, dan e, yang yang kedua adalah dia disiksa karena dia melakukan namimah mengadu domba manusia. Jadi, dari itu, maka kita harus e, e, bersuci sesudah kita selesai kodo hajat, jangan sampai mengikuti adat jahiliah, e, tidak bersuci sesudah kodo hajat. Dan itu adalah sesuatu yang buruk dan jauh dari ajaran Islam. Tae Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu Taala, jangan kemana-mana dahulu. Insya Allah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa para ummahat wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih di pembahasan uh, kajian fikih mar'ah muslimah kajian uh, terkait dengan etika uh, buang hajat. Kita tadi sudah menjelaskan di antara etika qadha hajat itu adalah tidak membawa benda atau barang yang disitu tertulis salah satu nama-nama Allah. Dan juga kita masuk WC atau tempat kodoh hajat dengan membaca doa. Dan juga kita tidak berkata-kata, tidak berbicara, tidak ngobrol dengan siapapun saat kita sedang kodoh hajat. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan tidak boleh buang kotoran, di tempat-tempat yang terlarang di tempat-tempat umum di tempat dijalan, di jalan tempat orang berteduh dan lain sebagainya karena itu adalah membawa kesialan dan bisa membawa laknat buat kita karena didoakan oleh orang lain dengan doa yang buruk dan juga diantara doa diantara adab kodo hajat juga adalah kita saat keluar dari tempat kodo hajat maka kita dengan dengan kaki kanan dan saat masuk dengan uh, kaki kiri, <coughs> dan ketika kita keluar, kita membaca doa. Di antaranya adalah dengan uh, doa Gufronaka, yaitu: "Ya Allah, aku memohon ampunan darimu." Baik <coughs> Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, <coughs> itu dia beberapa adab dan etika kita, qodo hajat. <coughs> Jadi Islam sangat e, memperhatikan masalah kebersihan dan kesucian. Dan ajaran Islam itu sangat-sangat lengkap dan sangat sempurna. Jangankan masalah <tuh> ibadah, masalah muamalah, hatta masalah yang yang mungkin dianggap kebanyakan orang adalah sepele yaitu masalah qada hajat itu pun dibahas di dalam Islam ini menunjukkan kemuliaan ajaran Islam dan menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sangat-sangat sempurna dan tidak boleh ditambah-tambahi sebagaimana dalam uh, sebuah uh, riwayat diceritakan oleh uh, seorang sahabat bahwa ada seorang musyrik bertanya kepada uh, Salman Al Farisi "Allamakum nabiyukum kullasyain hatta khira'ah Qala ajal. Benarkah bahwa Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu terkait agama e, termasuk tentang tata cara qadha hajat dijawab oleh beliau Salman Al Farisi ajal benar. Ya, jadi ini menunjukkan kemuliaan agama kita, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dan dibesarkan dalam E, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya adalah tentang pembahasan sunnah fitrah. Jadi, ada sunnah-sunnah, ada ajaran Rasulullah SAW yang itu sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan tabiat asli manusia sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejalan dengan tabiat yang lurus, bukan tabiat manusia yang bengkok. Sejalan dengan fitrah. Jadi dalam suatu hadis disebutkan ya bahwa sunnah fitrah itu ada lima. Dalam hadis yang lain, sunnah-sunnah fitrah itu ada sepuluh. Ya, jadi ini tidak bertentangan, justru ini adalah saling melengkapi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kemudian di sini Syekh menyebutkan bahwa sunnah fitrah itu ada lima. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-fitratu khumsun, al-khitanu wal-istihdadu wa qasus syarib wa taqlimul adfar wa natful abad. Sunnah fitrah itu ada lima. Yang pertama adalah berkhitan, yang kedua adalah mencukur rambut kemaluan, yang ketiga adalah mencukur kumis, yang keempat adalah memotong kuku, yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Jadi sunnah fitrah ini sejalan dengan fitrah manusia, tabiat manusia yang lurus, yang benar, dan ini adalah termasuk bagian dari kebersihan dan kesucian dalam Islam. Ya. Yang pertama adalah berkhitan. Berkhitan ulama sepakat bahwa berkhitan bagi laki-laki itu hukumnya adalah wajib, karena dengan berkhitan bagi laki-laki, maka itu akan menjadikan kemaluannya bersih dan suci. Tidak ada kotoran najis yang tersisa. Dan dengan berkhitan, maka laki-laki itu akan lebih sehat. Laki-laki itu akan lebih sehat dibandingkan laki-laki yang tidak berkhitan karena kemaluannya tentu akan kotor, tidak bersih dan kalau sudah kotor tentu itu bisa menjadi sarang berbagai macam, virus, bakteri, dan menjadi penyebab penyakit. Adapun untuk kaum wanita, maka berkhitan itu, ber ikhtilaf para ulama berbeda pendapat, ya, ikhtilaf mereka, apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya e, mustahab, sunnah, atau hukumnya adalah mubah. Dan pendapat yang kuat, allah alam, maka berkhitan bagi wanita itu tidak wajib, tapi itu adalah merupakan mustahab. Itu adalah merupakan kemuliaan bagi kaum wanita. Dan <tuh> berkhitan itu sesuai dengan fitrah manusia. Dengan e, melakukan khitan itu, maka manusia memaham, e, bisa memahami. Ya, bisa memahami eh, mengapa itu disyariatkan, apa hikmahnya. Dan itu adalah sesuai dengan fitrah manusia, yaitu suka dengan kesucian dan kebersihan. Kemudian eh, sunnah fitrah berikutnya sesudah berkhitan adalah al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Ya. Uh, di antara tanda orang itu sudah balik adalah uh, memiliki bulu kemaluan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi, bulu kemaluan itu harus dipotong bahkan dicukur, ya, karena dengan demikian maka akan terjaga kebersihan. Ya, orang itu akan senantiasa bersih. Sementara jika bulu kemaluan itu tidak dipotong, maka itu akan menjadi rawan tempat eh, suatu yang eh, najis, kotor. Karena berdekatan dengan kemaluan yang bisa saja. Ya, bisa saja ketika eh, buang air atau kodoh hajat, maka di situ... Ada yang uh, lengket uh, dan seterusnya maka ini adalah merupakan suatu yang yang uh, tidak baik bagi kita dan itu bisa menjadi penyebab penyakit. Karena itu dalam Islam itu adalah sangat uh, bagus sekali sunnah fitrah yang kedua yaitu mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga sunnah fitrah yang ketiga adalah memotong kuku. Ya, karena manusia itu kuku, memiliki kuku yang kalau tidak dipotong maka dia akan bisa panjang dan kalau kuku kita panjang tentu itu ya, tidak bagus ya e, itu adalah suatu yang buruk ya, karena kita bekerja sering menggunakan tangan kita Uh, Kalau uh, beristinja dengan tangan, maka ketika kuku itu tidak dipotong, maka itu menjadi sarang kotoran dan kotoran itu bisa menjadi tempat berkumpulnya kuman dan penyakit. Tentu itu adalah suatu yang tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi sunnah fitrah ini adalah suatu yang sangat bagus dan sesuai dengan uh, fitrah manusia. Yang mereka itu bisa menjaga kesuciannya, kebersihannya dengan mengikuti sunnah fitrah ini, melaksanakan sunnah fitrah ini, memotong kuku. Kemudian, sunnah fitrah yang keempat adalah mencabut bulu ketiak. Jadi, manusia juga memiliki ketiak yang di situ ada bulu. Kalau tidak dicabut, kalau tidak dipotong, maka dia akan akan panjang dan manusia sering mengeluarkan keringat ketika ketiaknya bulunya panjang-panjang dan sering basah sering uh, uh, banyak keringatnya maka ini juga adalah suatu yang tidak bagus ya bisa menjadi sarang penyakit dan itu juga bisa menimbulkan bau manusia itu suka yang bersih manusia itu suka yang wangi dan harum tidak suka yang corok, kotor, dan berbau. Karena itu, ini adalah merupakan sunnah fitrah sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> Kemudian, sunnah fitrah juga yang kelima adalah memotong kumis. Jadi, kumis itu jangan sampai dibiarkan panjang ya sampai dibiarkan panjang ujungnya sampai dibiarkan panjang bisa sampai turun ya bisa sampai turun melebihi bibir ya sehingga bisa sampai masuk ke mulut ini adalah suatu yang buruk ya dari segi penampilan itu adalah suatu yang buruk dan juga dampaknya terhadap kesehatan juga tidak baik karena manusia itu Uh, adalah makhluk yang butuh makan dan minum Ketika seorang itu makan Dan uh, uh, Di mulutnya itu ada uh, Kumisnya Yang panjang Makanan itu bisa uh, Kumis itu bisa menghambat makanan Atau menyebabkan uh, Kumis tersebut kotor Gara makanan dan seterusnya Maka kumis itu juga menja Bisa menjadi Eh, suatu yang menyebabkan eh, sumber penyakit karena itu sunnah untuk dipotong dipendekkan ya Sunnah untuk dipendekkan berbeda dengan bahasa eh, bulu kemaluan kalau bulu kemaluan bahasanya adalah dengan halk dengan dicukur habis ya sementara kalau eh, bahasa rasul terhadap kumis maka itu adalah dengan kosu dengan memotong memendekkan tidak dicukur habis kemudian juga sunnah fitrah manusia dan tidak disebutkan dalam hadis ini namun tidak namun disebutkan dalam hadis yang lain yaitu bersiwak ya bersiwak bisa dengan kayu Arab yang banyak dijual di pasaran terutama berasal dari Arab bisa juga dengan sikat gigi, intinya adalah membersihkan gigi dari kotoran-kotoran sesudah kita makan sisa-sisa ya, makanan yang eh, sisa di mulut kita di gigi maka kita dalam Islam diajarkan untuk membersihkan mulut kita membersihkan gigi kita dan itu adalah suatu yang sesuatu yang sangat eh, baik dan sesuai dengan fitrah manusia ketika itu tidak dilakukan menyebabkan Uh, mulut menjadi uh, kotor dan bisa menjadi sarang penyakit, dan itu tidak baik untuk kita. Tuhai bapak ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sunnah fitrah yang diajarkan dalam Islam. Sesudah ini, kita akan membahas tentang uh, masalah berwudu. Jangan kemana-mana dahulu, kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah selesai membahas tentang etika qada hajat, kemudian membahas tentang sunnah-sunnah fitrah dalam Islam dan sekarang kita uh, memulai pembahasan tentang masalah berwudu. Jadi uh, dalam Islam bertaharah itu adalah Uh, izalatun najas wa raf'ul hadas menghilangkan najis dan mengangkat hadas ya jadi hadas itu adalah uh, kotoran secara maknawi tidak terlihat namun dia secara maknawi dia dianggap kotor sampai dia disucikan ya dan hadas itu terbagi dua. Ada namanya hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar harus disucikan dengan mandi wajib, sementara hadas kecil itu bisa disucikan hanya dengan berwudhu. Jadi, <tuh> berwudhu itu adalah uh, fungsinya untuk mengangkat hadas kecil ketika sudah kita berwudu tidak maka dikatakan kita suci dari hadas kecil maka orang yang sudah berwudu maka dia boleh untuk sholat dan ibadah-ibadah lain yang diharuskan untuk berwudu seperti tawaf di sekeliling Ka'bah jadi berwudu itu merupakan salah satu syarat sah salat sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 A'udzubillahi rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain Wahai orang-orang yang beriman jikalau kalian berdiri untuk salat jikalau kalian akan mendirikan salat maka kalian basuhlah kalian basuhlah wajah kalian dan kalian basuhlah dua tangan kalian sampai siku dan kalian usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dua mata kaki. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita tentang wajibnya kita berwudu sebelum sholat. Tidak sah sholat kita tanpa kita berwudu sebelumnya. Dan <tuh> Hadis-hadis yang menjelaskan tentang wudhu itu sangat banyak sekali dan e, ada satu hadis yang e, ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ini menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah berwudhu secara sempurna dan di akhir hadis Rasulullah menjelaskan keutamaan wudhu dengan sempurna sebagaimana diriwayatkan dari Humran yaitu maula Osman bin Affan. Uh, sahabat itu Humran, Humran maula Utsman yaitu bekas budaknya Utsman bin Affan. Beliau mengatakan bahwa beliau melihat Utsman bin Affan meminta uh, satu bejana berisi air untuk berwudu satu bejana berisi air untuk berwudu kemudian sesudah didatangkan bejana tersebut maka beliau pun menuangkan e, air di atas dua e, tangannya di atas dua telapak tangannya untuk e, mensucikan telapak tangannya kemudian beliau e, melakukan itu tiga kali ya membasuh dan menuangkan air ke atas telapak tangannya Kemudian, sesudah itu, beliau e, mengambil air dengan tangan kanannya e, untuk e, berkumur-kumur dan istinsak, yaitu menghirup e, air dalam hidung dan mengeluarkannya. Itu adalah merupakan sunnah-sunnah wudhu. Kemudian, beliau sesudah e, berkumur-kumur dan istinsak, beliau pun memasukkan tangan kanannya sekali lagi dan dan ee, mengambil air untuk membasuh wajahnya hal itu dilakukan sebanyak tiga kali kemudian membasuh dua tangannya kanan kiri sampai siku tiga kali kemudian beliau mengusap kepalanya di sini disebutkan tanpa tiga kali berarti sunnahnya adalah sekali kemudian beliau membasuh e, kedua kakinya sebanyak tiga kali dan di akhir e, dia, eh, sesudah itu sudah membasuh dua kakinya eh, beliau mengatakan roa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya nahwa wudu ihada eh, Utsman bin Affan mengatakan aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berwudu sebagaimana wudhuku ini dan Rasulullah mengatakan man tawaddoa nahwa wudhu hadza tsumma shalla raka'atain la yuhaddits fihi ma nafsuhu ghafarallahu ma ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini uh, kemudian uh, dia salat dua rakaat dan uh, la yuhaddits saat dia salat dia salat dengan khusyuk tidak pikirannya kemana-mana, maka uh, sholat yang bagus itu dan diiringi dengan shol, uh, wuduk yang bagus itu, kemudian diiringi dengan sholat yang khusyuk, maka ganjarannya kata Rasulullah adalah diampuni dosanya uh, yang terdahulu. Tahir Bapak Ibu, Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari dalil-dalil baik dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ulama menyimpulkan ada namanya rukun wudhu, ada namanya sunnah wudhu dan ada yang membatalkan wudhu. Rukun wudhu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tanpa dilakukan maka tidak sah wudhu kita. Sunnah wudhu itu adalah suatu yang bagus dilakukan saat berwudhu. Kalau tidak dilakukan, wudhunya tetap sah, namun pahalanya tentu tidak sesempurna. Kalau dilakukan, apa itu yang harus dilakukan saat berwudhu? Yang pertama adalah berniat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh dua tangan sampai siku, kemudian mengusap seluruh rambut termasuk dua telinga kemudian membasuh dua kaki sampai mata kaki dan dilakukan secara berturut-turut dan tidak e, ada jarak yang lama antara satu anggota badan satu anggota wudhu dengan anggota wudhu lainnya. Jadi ini adalah hal-hal yang wajib dilakukan saat berwudhu ini saja dilakukan, maka wudhunya sudah sah. Dan kalau mau lebih sempurna, maka dibarengi dengan melakukan sunnah-sunnah wudhu. Di antara sunnah wudhu itu adalah kita awali dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah saja sudah cukup. Kemudian sudah itu kita kumur-kumur, dan itu juga adalah sunnah, kemudian istinsak, kemudian kita bersiwak, itu adalah juga merupakan sunnah sebagaimana disebutkan Rasulullah dalam satu hadisnya an ala ummati la biswak inda kalau tidak memberatkan umatku maka aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak saat mereka berwuduk. Kemudian masih panjang lagi tentang sunnah-sunnah wudu Bapak Ibu pemirsa yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita jelaskan pada episode yang akan datang. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Wasallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.